Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita saksikan penjelasan Mas Beniosa bagaimana memainkan golok dengan mata tertutup. Saksikan. Malam ini saya akan memainkan golok pusaka Asgar Blit dengan mata tertutup. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur semuanya. Sebuah senjata itu merupakan perpanjangan dari diri kita. Jadi seorang pendekar dianggap sudah menguasai senjata apabila senjata itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari dirinya. Jadi dia menggerakkan senjata seperti menggerakkan anggota tubuhnya, seperti kita menggerakkan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, di dalam mempelajari teknik senjata, yang perlu dilewati oleh seorang pendekar adalah kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan. Yang kedua, melakukan gerakan teknik atau gerakan jurus dengan menggunakan senjata dengan pelan-pelan. Di tahap ketiga, melakukannya dengan cepat. Dan di tahap berikutnya adalah melakukannya dengan mata tertutup. Saya menyebutnya dengan meditasi berjalan. Ya, menggerakkan jurus silat itu sama dengan meditasi, tetapi bergerak dan berjalan tentunya. Di dalam dunia bela diri, di dalam dunia pencak silat khususnya, saya menganggap bahwa meditasi berjalan ini lebih efektif dan lebih efisien dalam kita melatih kepekaan batin, dalam kita melatih intuisi. Anda semua, sedulur-sedulur saya PSHT, pernahkah Anda melakukan gerakan jurus atau menggerakkan jurus tengah malam sendirian dengan mata tertutup? Jika belum, silahkan dicoba. Anda akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sekarang jam 12:30 lebih 10 menit. Jam 00:40 menit. Dini hari. Dan di luar sana gerimis. Saya melatih meditasi dengan menggerakkan jurus, dengan melatih teknik golok dengan mata tertutup. Hal ini bertujuan untuk kita meningkatkan kepekaan, meningkatkan intuisi, meningkatkan... Silahkan Anda coba sendiri. Jadi indera manusia itu loh, saat ada bagian yang dikurangi, maka akan ada bagian yang bertambah. Seperti yang kita tahu, para tuna netra itu pendengarannya jauh lebih peka daripada kita yang bisa melihat. Yang tunarungu penglihatannya lebih tajam, penciumannya lebih tajam, indera perabanya lebih tajam. Itulah keagungan Tuhan, itulah keadilan Tuhan. Maka saat kita menginginkan pencapaian yang di atas rata-rata, kita pun juga harus berkorban, berjuang di atas rata-rata. Oke, langsung saja kita praktekkan.
Assalamualaikum.